Kota. Jomni. Malang, bakso Malang iki. Bakso Malang, Jos. Jos, tahun ini baru ini, tahun. Toso. Toso. Iya. Tengah-tengah kegiatannya mengawal terciptanya kondusivitas dari penerapan PPKM darurat di Kota Mataram, Irjen Pol Muhammad Iqbal menemui salah seorang pedagang bakso. Pedagang bakso yang diketahui bernama Sumini itu pun kaget mendapatkan kejutan dari Kapolda NTB tersebut. Dalam video yang diunggah Irjen Pol Muhammad Iqbal di akun Instagramnya, terlihat dia tiba-tiba menyapa Sumini. Namun, ternyata diketahui sang pedagang itu latah dan kerap mengikuti perkataan yang dilontarkan Irjen Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal pun sempat menanyakan hasil dagangan Sumini. Pedagang latah itu pun mengaku baru laku Rp15.000. Pedagang itu menuturkan bahwa selama ini ia mengambil bakso dari seorang juragan. Mendengar cerita tersebut, Irjen Pol Muhammad Iqbal pun menawar bakso yang dibelinya dengan harga Rp300.000. Sebelum meninggalkan lapak bakso, Irjen Pol Muhammad Iqbal pun meminta Sumini bersabar di era PPKM. Dia pun berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tak hanya uang Rp300, Sumini juga mendapatkan bingkisan sembako dan masker dari Kapolda NTB tersebut. Jos, tahun yang baru ini, tahun. Kosong. Iya. Terus apa meneh? Sapa meneh? Ya wes, iki siji. Ya wes, ada. Ya. Oke. Buane opone? Wes, pedes. Pedes pisan. Pedes. Kosong ini. Pedes. Wes. Nah. Harga? Boleh. Tawar 100.000 boleh enggak? 100.000. Boleh. Mawar 200.000 boleh. Mawar 300.000 boleh. Mudah-mudahan Ibu sabar di era pandemi Covid, memang pembatasan kegiatan masyarakat untuk kepentingan semua. Ya. Sabar, minta maaf. Aparat-aparat sering jam 8 suruh tutup. Ya. Sabar aja Bu ya. Ya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir. Amin. Ya. Ini. Ya. Ini saya bawa oleh-oleh nih. Sama boleh oleh-oleh. Oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ini sembako. Ada teh, ada beras, ada gula. Terus ada ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Gak tahu. Mas. Masker. Nah, untuk Ibu ya. Iya. Hatur nuhun. Semoga ibu sehat, ini cepat berlalu, nanti pandemi selesai ya. Assalamualaikum.